kita mau naik ke atas, bro. Itu ada anu sungai ya. Ush, wah, ada suara, bro. Ada suara anu kayaknya. Ayam terbang nih, kak, bro. Sek di mana deh? Oh, ini, bro. Ah, ini dia, bro. Ah, ternyata ada nih telurnya ini. Oke ya, itu telurnya, bro. Tuh. Oh, ini sarangnya kayak gini, bro. Oke ya. Tuh. Oh, dia di pinggiran anu. Di pinggiran ini, itu sungai kecil. Kita mancingnya di sungai besar. Oh, dia di bawah kayu kayak gitu. Itu telurnya, bro. Telur ayam hutan itu. Tapi ya, karena kita komitmen kita cuma ini ya. Ya sudah, kita biarin aja, bro. Ya, tuh. Ternyata di situ dia. Tuh. Sarangnya. Dia baru nelur itu. Ah, biar aja, jangan dikit terganggu. Kita langsung ke sana aja. Oke ya. Ya, bro. Kalau ada lubang-lubang kayak gini nih. Kayu besar gini. Jangan dekat-dekat ya, hindarin aja. Oke, oke, bro. Ini spotnya kita. Banjir meluap, bro. Ini kayu sampai rebah ini. Di pinggiran ini longsor. Ya, banjir meluap ini, bro. Tadi malam hujan sampai pagi tadi saya berangkat. Belum berhenti ini, baru reda. Ya, saya di hutan ya. Oke, semoga kita dapat keberuntungan perdana mancing. Mancing terus. Oke ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Perdana Mancing ya. Hari ini kita mancing lagi dan spotnya ini banjir meluap. Jadi kita masuknya tadi ya agak ngelewatin yang banjir-banjir lah. Hujan tuh dari kemarin sore sampai tadi saya berangkat itu masih gerimis-gerimis, rintik-rintik. Jadi banjirnya kemana-mana ini. Oke ya, hari ini target kita pasti bau. Dan kalau banjir meluap kayak gini, itu baung-baung besar 1 kilo up gitu lah. Pokoknya 1 kiloan itu kan udah babon ya, kalau apa namanya, baung kuning ya. Jadi ini pada meluapan, semoga kita hari ini dapat ustan yang babon-babon 1 kiloan up gitu lah ya. Oke, hari ini saya ditemanin joran baru, joran Iroli Faber karbon solid dan reel Daido karbonized. Jadi yang itu udah AO, yang apa namanya, jebol kemarin waktu dapat besar, mungkin labi-labi ya, tuk sikat gitu langsung krek semplak sininya, maksudnya patah sininya. Jadi saya coba ini pakai karbonizer, karbon kan ditahan ya. Buat teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video Perdana Mancing. Support terus channel Perdana Mancing dengan like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oh iya, tadi lumayan ya, kita apa namanya, seneng. Jadi pas kita berangkat masuknya tadi lagi lewat itu, biasanya kan saya bikin intro dulu, ada ayam hutan terbang warna biru coklat, nggak tahu itu warna apa, jadi agak berwarna ya, pokoknya ayam hutan lah. Tak telusurin dari mana tadi terbangnya, ternyata ada sarangnya. Jadi dia lagi bertelur ya, telurnya kan cuma satu, biasanya kan banyak. Jadi karena mungkin itu baru itu, jadi saya biarin aja, cepat tahu nanti kalau pas kita mancing ke sini lagi ya kan, ngeliatin pas sudah ada anaknya. Saya sering loh ketemu ayam hutan yang udah ada anaknya banyak, cuman ya sudah biarin aja gitu. Kalau saya orangnya kemaruk tuh saya kejar, kena anaknya berapa, kadang ada 4-5. Oke, kita langsung ke spotnya, karena mancing, mancing terus, lanjut. Baung babon, bismillah, rahim, jauh. Ah. Tunggu. Bro, bagaimana tarikannya di sana? Oke, bro, strike dulu. Strike dulu, babon, bro, ini. Ini strike babon, ush. Wow, jangan lepas ya.
Aduh, nyangkut ya. Nyangkut bro. Oke bro, kita coba kesana bro. Nyangkut. Ya, maaf ya. Kalau saya belakangi, maaf ya. Jadi saya lagi ngambil ke sana. Wush, wush, besar ini. Susah. Ampun bro, wabun besar, susah nampaknya bro. Usus, takut lepas ya. Wabun bro, ini timbangan cangkem ini hampir sekiloan ini. Timbangan mulut ini ya sekitar sekian ini kalungnya. Babon bro, klepak klepak. Kalau banjirnya meluap kayak gini bro, dan alhamdulillah nih ngenaknya pas ini pancingnya loh, padahal udah besar. Mantap nih bro, besar bro ini, mantap ya, dana mancing, mancing bro, lanjut, babon. Coba kesana bro. Tunggu bro. Oke. Oke. Oke bro. Aduh, nyangkut atas bro. Oke bro. Oke. Mantap bro, di sini airnya cepet turun ya bro. Jadi kita naik dikit, turun lagi itu udah keturun, cepet turunnya di sini. Sungai kecil tuh cepet. Bentar dong itu, jarak 2 jam udah turunnya udah banyak. Kalau banjir besar. Oke, mantap. Udah mancing, mancing. Lanjut. Oke, oke. Kita coba ke sana.
tunggu bro, tarikannya mah nyut gitu. Oke, ah akan mau bro, ada orang hutan kayaknya bro di belakang bro. Oke bro. Besar bro, besar bro, saya ngeliatin orang hutan, besar bro. Ush, ngeri bro, besar ini. Ush, wabon. Wabon. Hampir aja jurannya melayang bro, hampir. Tak tunjukkan bro. Orang hutan soalnya kalau monyet itu dia modelnya rame-rame banyak. Kalau ini tadi mata ranting jatuhkan gitu, pas saya noleh terus ditarik, untung aja saya masih dapat bro. Kalau gak baung segini 1 kilo ini bro. Ini bro mantep ini bro. Baung babon ini bro. Iya, jualannya sampai nekuk, hampir aja jualan saya tadi. Ini dia kalau misalnya, wah 1 kilo ini bro, gigit. Besarnya bro segini bro, ya Allah mantep banget bro. Oke ya, udah mancing dosis 1 kilo lebih nih. Gila, coba lagi bro, coba kesana bro. Tunggu bro, bagaimana tarikannya baung babon? Oke bro, satu. Wah ini baru babon. Baungnya mantap bro, babon-babon. Banjirnya ini meluap sampai ke atas. Pohonnya aja di tengah itu, yang biasanya di pinggir. Meluap bro. Ini apa ya? Bulan Desember air paling meluap ini dari beberapa bulan yang lalu. Mama. Soalnya kan sempat musim kemarau ya. Jarang hujan gitu. Baungnya babon-babon yang ya, kalau banjirnya meluap itu potensi ikannya nih, wih ngeri bro. Babon-babon yang keluar sering makan. Mantap, dana mancing terus lanjut. Yuk, kita coba kesana bro.
Tunggu bro, ngelewatin akar-akar, ngelewatin ranting-ranting bro. Bisa kita membersihkan kayak apa? Oke bro, oke bro, bau babon. Sampai bunyi beraknya bro, babon. Biasanya ditarik-tarik kayak gini lepas tuh. Pernah itu sering. Ah, susah ya Allah. Babon. Biasanya ditarik-tarik kayak gitu lepas, bro. Babon. Tuh. Kalau banjir kayak gini nih, sungai meluap nih. Banyak, bro. Yang berkeliaran bau. Tapi ya semua tergantung. Volume rezeki tiap harinya berbeda-beda, bro. Mau spotnya bagus, kalau rezekinya lagi. Tapi tetap dapat, gitu. Oke, mantap. Dan mancing, mancing terus lanjut. Bon. Ke sana, bro. Tunggu, bro. Oke bro, start dulu. Start dulu. Apun bro, kayak apa ini? Mantap bro. Kalau ada tarikan bau, capeknya hilang bro. Kalau tarikan bau nggak ada tuh, capeknya terasa banget. Oke mantap, udah mancing, mancing terus lanjut. Sana bro. Tunggu aja. Semangat jadinya. Susah bro kalau banjirnya kayak gini nih, kita untuk melemparnya tuh susah. Oke bro, oke bro, baung babon, babon, babon bro. Nyangkut lagi di situ. Aduh, bisa lepas itu. Sana bro, nyangkut. Nyangkut bro. Strek tapi nyangkut. Kadang ya kayak gitu bro, susah. Tapi ya lumayan. Tanggung nih, kurang. Kadang ada cuma nyantol dikit. Bisa lepas dia kalau nyantol-nyantol gitu. Ya, mantap. Karena mancing, mancing. Lanjut. Ya. Yeah.
Tunggu bro. Udah. Langsung disambur. Aduh. Oke bro, strike bro. Strike bro. Nah, strike. Mantap strike ya. Yang tanggung yang ya, mantap. Dana mancing. Mancing terus lanjut. Ya Allah panasnya. Oke ya, teman-teman, petualangan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Airnya meluap berlebihan. Jadi kita enggak ada tempat buat ngelempar-lempar, susah, harus nebas, harus cari tuh. Naik-naik ke tebing-tebing. Berlebihan ini airnya nih. Jadi ya, tapi meskipun gitu kita tetap dapat rezeki ya, alhamdulillah kita dapat berapa poin. Ini babonnya ada dua, ini babon sama ini ya, ini mantap betul ini bro. Kita dua poin babon, yang satu pot di sana lepas. Aduh, oke ya, buat teman-teman terima kasih sudah mengikuti video Perdana Mancing. Support terus channel Perdana Mancing dengan like, komen, dan subscribe. Oke, sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Kita mungkin langsung pulang aja. Ini poin kita dan ini baung babon. Nah, ini baung babon satu, ini sama ini dua. Jadi kita dapat poinnya dua baung babon. Oke, mantap ya. Sip. Oke ya, sampai ketemu di video Perdana Mancing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana Mancing, mancing terus. Josh.